Asesmen merupakan aspek penting dalam kurikulum pendidikan. Namun, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal khususnya pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, strategi yang inovatif dalam melakukan asesmen matematika telah menjadi fokus perhatian para pendidik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan matematika siswa. Seperti yang dilakukan oleh S. Kardiman, S.Pd. SD, guru kelas 6 dari SD Saverius II, Jambi Kota Jambi, melakukan hal yang luar biasa dengan cara memanfaatkan asesmen digital menggunakan Kipin PTO. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih memiliki motivasi dalam menyelesaikan asesmen dalam kondisi yang lebih menyenangkan. Terlihat siswa-siswi kelas 6 mengikuti asesmen harian dengan modal gawai yang mereka miliki. Dengan login ke akun yang telah disiapkan dan dijadwalkan guru sebelumnya. Manfaat menggunakan PTO bagi siswa mendapatkan kesempatan sebanyaknya untuk latihan soal memakai gawai yang selama ini akrab dengan keseharian mereka.